Let's go. Kita lihat. Semoga aman. Di sini gue pengen coba main kangkung WM dengan menggunakan panik skill 3. Kita lihat seberapa tebal dan efektifkah. Kita amankan ruby dulu ya. Karena gue mau nyarinya ininya WM guys. Mau nyari bijinya ke arah WM. Oke, di sini buat tunggal butuh angel lah. Sabar lah ya. Ada revitalis kayaknya, gue lebih pilih revitalis deh. Buat kangkung-kangkungannya ya. Wah ini malah ke arah guardian ya sih kasih. Let's go. Buat Angela belum dikasih. Kita lawan Austus skill 3 ya. Dia nyari kalah guys. Dia mencari kekalahan ya. Coba buat sekarang main Austus 3 ya, sedikit ngeri guys. Karena kebanyakan yang di round ketiga yang ini ya, banyak yang ngalah buat cari magic crystal. Jadinya takutnya kalau main Austus 3 ketemu yang ngalah-ngalah. Sekarang banyak yang ngalah. Oke. Ada cuan sebetulnya guys. Tapi gue mau fokus saja ke arah WM kangkung ya guys. Coba main WM kangkung. Dan Angela belum muncul. Lawan Layla. Combo yang menyebalkan. Selalu ya mereka main karena Lancer, WM. Dan sinyal terus. Sorry ya nge-lag barusan. Barusan nge-lag. Tipis-tipis. Kalah ya. It's okay. WM kita amankan. Oke. Okay. Untuk Eudora guys. Buat dijadikan tumbal. Taruh gini lah ya. Oke. Okay. Aduh Silvana yang masuk loh. Padahal di pojokan ada si Gord. Si Grok kok gak ada Sylvana yang masuk. Suker ya. Jua Kami ya bintang 2 blessing star folder tuh guys. Kalau dikasih diambil si kamper si holder tuh ya. Summoner sebetulnya tidak mau desi. Sabar lah ya, buat artis buat income dulu aja. Oke, di sini lawan Angela 3 dia main karena mage mistik seperti biasa. Let's go. Buat dia buat minyak gua guys. Belum kuat buat minyak gua. Tadi hashtag berapa? Tadi hashtag 4 ya. Tadi hashtag 4 kalah sama kangkung guys. Kangkung yang ini sekarang pengen gue coba nih. Gue penasaran tadi board bintang gue bisa kalah sama kangkung WM ini guys. Tadi masuk banyak mana emang? Welcome, 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 selamat datang. Gue mau bikin kangkung WM ya.
juga dikasih. Semoga saja lah ya dikasih. Jadi dia main bass ke arah Astro seperti biasa. Kebanyakan yang main bass pasti main ke arah Astro karena cukup fleksibel buat main bass ke arah Astro. Mau dapat legend siapa pun jadi Astro the best. Yo menang dong ya, masa ya kalah sama Johnny. Johnny curang guys, dia bertiga. Mas Jiro kagak kelihatan, dia belum kelihatan. Mas Evan lagi main ya. Mas Putra tadi lagi main juga ya, habis mabar pertama Mas Putra. Mas Ferry lagi main juga, ada biasa ingat bagus, ada tech speed Dark Soul itu loh semua guys. Itu kayaknya lebih ke arah Blessing Blade gue. Dari Mia bintang 3 lah ya. Kagura guys, aduh susah ya Kagura. Ini ya. Nah, dikasih loh Kagura secepat ini. Blade. Nice. Kangkung jangan dulu nyala. Kayaknya kangkungnya jangan juga ambil dari singlet ya. Ada golden staff gula guys, the best. Welcome, welcome yang berusia ini bergabung. Nyari Mia bintang 3 dulu bro. Skip player hero lain, kita fokus ke armnya. Buat dengan request guys, gak boleh Subiji lagi. Nah, let's go. Empat, yeah. Bisa enam sih guys. Lima enam. Let's go. I langsung kena Starfall dari si Karina guys. Bikinnya WM. Tapi kangkungnya pengen gue nyalain 66 juga ya. 6WM 6 kangkung jadi. Makanya di sini gue pakainya pun si Fanny biar bisa nyala 66. Apple ya. Kali kam di 20 bisa lah ya dari Northern Adventure. Asego Mas Mas Lutfi dia main, oh iya kagak kena ban ya, si Austusnya kayak kena ban tapi gua memaksakan diri buat main si ini sini ya. Nggak bisa kuat ya. Apalagi dia dapet zilong-zilong gini guys. Ngeri-ngeri sedap ya. Kita ngeri early. Tuan, menang gak sih dia gua? Come on. Wih, gila sedap betul guys Mia. Enak ya lesinya buat Mia. Enak banget ya. Itu butuhnya Leo guys. Kalau buat ini ya. Buat M ya. Jadi diutamakan si Leo. Kangkung nyala kan, jangan dulu deh. Pagi-pagi di long bintang 2 ya, dia pakai Austus. Dia pakai Austus mas. Tapi sekeras itu loh buat Wan-Wan. Buat Wan-Wan dong, buat Mia gua. Sangat-sangat keras ya guys. Let's see, gua kurang 1 sebetulnya buat nyala 6WM lawan mage-mage guys. Untung kangkungnya belum gue nyalain. Kalau kangkungnya gue nyalain kayaknya bakal langsung instant kill buat Mia. Ini butuh husklaw doang sih guys buat Mia ya. Aman ya, perlu udah ada husklaw. Tapi nge-burst damage dari mage berat sih. Keras lepet saling mati kagak ya Mia gue. Ser, kayak aman. Aman saja, kuat banget loh guys Mia. Kelas ya. Ih, baru gue puji mati deh guys. Level berpuji lah ya.
baru gue puji sininya mati ternyata. Oke, di sini ada rosebud bisa diambil seperti ini. Kita amankan rosebud ya. Gue mau bikin konten sebetulnya. Udah gue record ya, semoga bisa hashtag 1. Doakan ya teman-teman, biar jadi konten. Let's see, go. WM-nya kurang 1, gue kangkungnya belum mau nyala. Kalau gini, belum kuat kayaknya. Nunggu si Balearic minimal bintang 2 lah ya, baru kita gas buat kangkungnya dinyalain. Semoga bisa income di 20. Halo, welcome, welcome, welcome. Selamat datang, selamat bergabung. Selamat menikmati, enjoy-nya live stream di malam hari ini. Dengan Nia WM kangkung, tapi belum dinyalain kangkungnya. Let's see, go. Lawan Layla berat ya, lawan Layla gini. Lancer. Tapi belum ada hypernya guys, syukur. Masih di Leon ya, sementara. Gila Mia gocong. Sesadis itu loh Mia. Sesadis ini ya buat Mia, kelas banget. Berkelas dari seorang Mia. Ih sayang banget 19 guys. Yaudah gue bong dia. Let's go. Cuma sayangnya di sini Mia kagak gak sih. Kalau cari WM dulu, sebiji lagi. Dan kagak mau muncul buat WM sebiji pun. Si Martis hilang kayaknya. Gue kenapa kagak taruh Mia di pojok? Karena ada si Link skill 2 ini guys. Betul yang menang ya kalau di buy one in. Kayaknya gue coba deh. Let's see, ke, karena dia naruhnya Layla di dalam. Masih bintang 1 juga buat Laylanya. Kayaknya bisa aman saja. Nah pas. Pas banget, kok bintang 2 ya. Tadi persatu. Tapi menang sih harusnya Mia. Gue dengan Blessing Blade, Frostbot sama Golden Star. Menang ya, aman. Oke, tipis-tipis jadi nambah attack, nambah damage. Let's see, go. Oke. Mantap banget. Dari WM satu lagi kagak dikasih loh guys. Premium client, power over loot, gak usah. Ini enggak. Wah ini boleh nih guys. Ini sangat-sangat boleh ya. Atas kerja nanti. Wah udah enak deh sih. Dari WM nice banget. Assassin pula dia guys. Eh dong WM speed lagi siapapun. Ih kagak mau dikasih loh WM guys. Kangkung nyala. WM nya sebiji kagak mau dikasih. Ada Zilong sebetulnya. Berarti mending pakai Joy ya. Buat natur yang sebiji lagi. Ada DHS, ada Golden Staff lagi. Golden Staff lagi ya. Udah ya, DHS. Kita amankan. Nah, taruh di Ruby ya, buat item yang sisa. Coba coba ya, nyala ini ya guys. Coba nyala kangkung ya, apakah bisa enjoy dengan diaktifkan kangkungnya? One. Yang dimana sebetulnya kangkungnya harus diaktifkan semua guys kalau pengen tebel dari Mia ini. Tapi tebel ya guys, dengan 3 kangkung pun tebel ya Mia. Ini masih bisa aman. Aman saja di sini, mantap banget. Dan cuan masih tipis-tipis jalan. Bisa 6 sebetulnya, 6 kangkung kalau mau. Kita level aja kali ya, kedelak 9 mungkin ya. 9 lah ya. Tapi nunggu si Grok bintang 3 dulu gua cok. Nah lah ya boleh. Dia rusak ya. Oke.
barusan, coy. Ngapain gue ngerawal barusan? Oke, sabarlah ya. Let's say, go. Gue nyari crop bintang 3 dulu sebetulnya, Pak. Terus habis itu kita apa-apa. Lebih enak rata ya kangkungnya yang diutamakan buat bintang 3 semua. Kalau buat hero WM-nya cukup bintang 2 aja menurut gue. Karena di sini kita nyarinya ke arah Nia, guys. Buat hypernya, wah gila banget ya. Sangat-sangat enak memang ini combo. Pantes tadi gue kalah. Buat bintang 2 gue kalah ya tadi lawan gini ya. Let's see, gue aman saja. Enak loh guys ini combo sebetulnya. Oke, kita pulangkan seorang bas skill 3. Grok ini susah banget sih jelasin. Grok, 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 grok. Hampir tuh. Grok. Ih, aneh banget groknya guys. Groknya gak mau muncul. Grok. Nah. Blessing ke arah kangkung bagus banget. Gini ya. Berarti Estes kayaknya gak usah deh. Bentar nyarinya si ini aja. Gue nyarinya ntar si Belarin aja. Estesnya ntar. Oke. Okay. Let's see go. Lawan Zilong dengan Starfall Blade-nya di sana. Semoga bisa aman. Kangkung gue. Bam. One more kangkung. Saya income di 20 kan ya guys. Uang rupiah. Aman banget di sini. Dengan menyala dan belum terpadamkan. Kita butuh Alucard buat ini. Buat WM satu lagi kan di sini BNR. Top level ya, nabung tipis-tipis. Halo, welcome, welcome, welcome. Buat sementara masih paling atas ya dengan menyala. Apakah dikasih slot? Tidak. Kita ambil Oracle karena ada yang main Angela, Angelaan sudah pasti dia main Mage. Annyeonghaseyo Lin Hyu. Annyeonghaseyo Arigato Gozaimasu. Konsumida, konsumida. Welcome, welcome ya. Berujung ini berakhir. Sini gue coba mau bikin konten guys sebetulnya. Buat main ke arah Mia WM Kangkung. Oke. Ini kenapa? Oke. Cek cek. Mic gue ketarik kabelnya cerup. Sampai berbunyi barusan, sorry sorry sorry. Ada aman kah buat mic? Ketarik barusan cerup. Kaki gue emang kagak bisa diem nih kalau di bawah. Yuk balik ke game. Apakah kuat melawan mage-magean ini? Dan kayak kuat saja. Let's see, go. Aman ya. Enak banget emang ini combo. Pulang lagi, kan ya mainnya benar. Bertahun-tahun main ML gak pernah main Magic Chess. Kenapa tuh kagak main Magic Chess, Mas Lin Hu? Magic Chess ini asik loh sebetulnya. Oke, kita amankan 6 kangkung terlebih dahulu. Temen gue. Oh, itu temennya Mas Rizka kah? Mas Lin Hu. Welcome ya, selamat datang Mas Lin Hu. Eh guys, masa iya kalian kagak bantu like-nya? Like-nya masa baru 1 ya? Udah 20 orang nih, bolak-balik mampir sini, like-nya baru 1. Yuk, back to the game. Kita lanjutkan membuat kontennya. Di sini kita lawan Zilong bintang 3 dengan Starfall Blade-nya di sana. Kayaknya masih kuat. Tadi gue menang lawan dia guys sebetulnya. Bintang 2 ya, kira-kira gue bintang 3. Oke, dengan Blessing Blade dan Golden Staff DHS ini cukup-cukup mantep. Apalagi gue dapetnya rune yang WM ini guys, tiap kali berkurang SP-nya, attack speed dari Mia bertambah 1,2% kalau gak salah. Nah, 1,25%. Attack speed dan 1 HP tambahan. Gitu kan?
1,2% tambahan setiap 1% HP yang hilang. Gitu ya. Rank ML-nya apa? Waduh, rank ML gua mungkin bisa dikasih tahu Mas Rizka. Aduh, malu banget gue dibilangin, Cok. Rank gua epic, Cok. Gua kagak nge-push ML ya, Mas Lin, Bu. Sorry banget. Di sini kita fokus aja deh di 8 buat nyari si Beleric bintang 3 terlebih dahulu mungkin. Setelah Beleric bintang 3, gua up ke 9 kali ya, nyari si Joy bintang 3. Karena gua fokuskan buat bintang 3 nya hero natur semua dulu. Buat hero WM nya belakangan aja. Let's go. Back to the game. Masih belum lihat moderator nih, dia kayaknya lagi main juga. Masih pada main mereka. Bam. Atau mungkin sibuk, gak tau ya. Kucing atau lempar? Pilih mana? Kucing atau lempar kali ya? Ih, malah Joy loh. Yang lancar malah si Joy, guys. Sabar lah ya. Kucing atau lempar? Nangis burik magi ketemu WM Kangkung Perry. Welcome Mas Alif. Ini ya. Burik mage guys. Winter winter ini kurang ya buat kangkung sebetulnya. Ambil ini aja ya. Let's go. Kita coba memadamkan atau mungkin bisa memulangkan mage-mage Angela ini guys. Dengan Nia Kangkung WM, Basing Blade dan tiap kali 1% HP yang berkurang menambah attack speed 1,25%. The best ya. Cukup enak buat dipakai push rank. Oke, final sudah kita amankan. Bertemu dengan Mas Lutfi. Fokus sekarang kangkungnya aja guys yang di bintang 3 ya. Kita lihat Alucard bintang 3 ya, semoga bisa menang. Ini sebelah sini ya. Let's go. Alucard bintang 3 versus kangkung WM ya, yang dimana hero-hero kangkung gua bentar lagi mencapai bintang 3 semua. Gila sakit banget tuh Alucard Astro ini, tapi Mia Golden Staff Blessing Red kayaknya belum mampu buat ditumbangkan oleh seorang Alucard yang dimana nice banget. Kita nyari Beleric sedikit lagi guys. Joy loh malah yang dikasih duluan si Joy ya. Beleric. Beleric gue lagi, Cokiran terus satu lagi. Joy ya, harus biji lagi. Let's go, welcome ya Mas Aib, semuanya welcome, welcome. Selamat datang, Mas Aib perkenator kita. Oke, kita lihat apakah Alucard dia bisa-bisa. Wow, udah 2 biji guys Alucardnya. Apakah bisa kita tumbangkan? Waduh. Kuat sih, menang ya. Menang sih. Oke. Okay. Finally, kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan cukup mudah menurut gua guys. Let's go. Akhirnya bisa menang ya guys. Kalian boleh banget nih cobain combo ini. Combo yang simpel, mudah, dan praktis buat dipakai push rank. Dan menyebalkan ya buat musuhnya. Walaupun powernya kecil sebetulnya. Yang kalian butuhkan cuma Mia bintang 3 sama hero-hero kangkung bintang 3. Dengan combo sesimpel ini, 6WM, 6 kangkung, bisa push rank kalau kalian mau. Oke, lanjut.